Vespa suaranya nyaring banget. Teng 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 teng. Saudara. Nanti kita ke muter lagi. Apa-apa naik Vespa itu seninya begitu, muter-muter, namanya juga kita menikmati riding ya, Vespa naik motor. Dan kebetulan mataharinya tidak terlalu terik, kadang terik, kadang juga suasananya begini. Yuk kita ketemu nanti di Jalan Jaksa guys. Ya teman-teman, kita sudah mau masuk ke Jalan Jaksa. Sepertinya habis lampu merah deh. Nah itu ada motor belok. Bukan, satu lagi, ini Sabang. Oh iya benar. Jalan Jaksa. Ini dia guys, kita jalan pelan-pelan ya, memasuki Jalan Jaksa. Ini dia teman-teman, Jalan Jaksa. Biasanya turis-turis mancanegara pada backpackeran kemarin. Dan banyak tempat-tempat makan, tempat-tempat penginapan yang... Ini ada soto ayam Surabaya itu. Yang tidak terlalu mahal ya, Jalan Jaksa dengan lokasi di tengah kota. Wah ini lagi dibangun guys, sebelah kiri. Bangunan apa ya? Oh, di gang-gang juga banyak hotel penginapan, hostel juga ada. Bistro, Roastery, Davam Express. Kebon Sirih Barat. Kayaknya banyak makanan tuh Kebon Sirih. Hah? Nanti kita coba lihat Kebon Sirih Barat Kuliner Jaksa 37. Oh ada Kementerian Agama.
ikan sop lele dalam gang. Unik juga, ntar cari di Google di gangnya tuh guys. Ya, ini adalah Jalan Jaksa guys. Ya. Kita isi oli dulu, oli samping. Wih, belum dibuka ternyata. Minumnya ini nih, si vitaminnya Rainbow Idemitsu. Kalau kemarin apa ya? Lupa kemarin, tapi botolnya warna-warna begini juga sih kemarin. Belinya online, yang original. Ini. Enak tuh Vespa itu di engkol. Wah, ini kayaknya ada kelinci punya kotoran. Windy, Windy. Nama kelinci Windy. Oke, sekarang kita ada di kebon sirih. Ya tadi banyak jajanan, saya penasaran mau lewat aja sih. Soto ayam. Ada ayam bakar. Belum buka. Warteg. Udah lama ya nggak makan warteg ya. Ini tembusnya kemana ya? Oke, jangan-jangan tembusnya ke Jalan Sabang ya. Iya, ada dokter hewan. Ternyata tembusnya ini ke jalan yang ada nasi goreng kebon sirih guys. Saya baru tahu. Ini dia nih. Tadi dia ada yang lewat jalan kecil ya. Coba kita jalan gang. Nah, itu ikutin bapaknya. Siapa? Oh, tembusnya ke jalan sini nih. Tembusnya ke Jalan Sabang. Oh, Jalan Sabang guys. Ini Jalan Sabang tembusnya.
kita akan coba lewat Tanah Abang. Setelah itu kita ganti deh kayaknya. Cek dulu. Oke, masih on. Ini adalah Tanah Abang. Nah, itu di depan itu bangunan warna hijau itu Tanah Abang Blok A. Blok A kalau nggak salah ya. Blok B. Komen di bawah guys, Blok B apa Blok A kalau nggak salah sebelah kiri deh. Itu Blok B deh. Maaf kalau salah, lupa ingat. Tanah Abang sudah mulai ramai. Bergeliat. Nah, ternyata di depan ini bangunan dengan struktur Chinese gini ya. Ini ternyata restoran atau kedai kopi juga. Restoran itu. Tempat makan, kafe halal. Kapitan Lip namanya. Ternyata sudah mulai rame, Tanah Abang. Ekonomi sudah berjalan. Ini padahal hari Sabtu loh guys. Thank you.
Ya, demikian liputan kita dari Sabang, Jalan Jaksa, Godang Dia, Tanah Abang. Ya, sampai ketemu di edisi berikutnya teman-teman. Kita lewat kiri aja yuk. Ternyata tutup kirinya. Biomedika. Next time kita mau cobain yang sebelah kiri ini nih. Pas belok kiri itu ada warteg. Kita cobain ya, udah lama gak makan warteg. Warteg Barokah, warung nasi Barokah. Kenapa namanya Barokah ya? Maksudnya banyak, di mana-mana banyak Barokah. Apakah memang itu satu grup, pemiliknya satu, atau memang namanya nama umum? Ya, siapa tahu ada yang tahu guys, warung nasi Barokah itu banyak dan desainnya itu sama loh rata-rata. Sepertinya sih pemiliknya satu kali ya. Atau dia franchise, sama seperti nasi Padang Sederhana kan franchise tuh. Ya, namanya sama, pemiliknya beda-beda. Ya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Hari sudah semakin terik. Dan ini nggak pakai celana panjang guys, pakai celana pendek kok. Ya, sambil berjemur, mantap. Tapi nggak terik-terik banget sih, enak, ada masih ada angin, angin sepoi-sepoi. Dah, si Rembonya biar istirahat dulu. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Mantap.